Oke, halo sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel bonsai Gembang. Oke, hari ini hari kemenangan ya, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman uh, di seluruh Nusantara. Untuk teman-teman yang selalu menyimak men support di video saya, mudah-mudahan video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kali ini saya mau menampilkan contoh budidaya bahan bonsai dan program akar pembesaran batang di kebun ground Untuk di video saya sebelumnya sudah banyak sekali ya teknik-teknik eh, dari cara membuat gerak dasar, terus eh, membuat tahap-tahap mulai dari eh, tahap program akar. Gerak dasar batang Kemudian teknik-teknik tahap Entah itu di pohon apapun Saya kali ini sedikit Saya mau memberi contoh Gambar hasil dari program akar Bahan bonsai Mudah-mudahan ini nanti uh, Bermanfaat untuk teman-teman semua Oke, Kita langsung saja uh, Simak keseluruhan Apa yang pernah saya lakukan di ground Contoh uh, Bahan bonsai program akar Mulai dari yang formal nyampe yang berekspresi ekspos akar. Oke, kita langsung saja. Mudah-mudahan nanti menginspirasi dan memberi uh, motivasi semangat untuk teman-teman terus semangat berkarya ya. Oke, kita langsung saja saya mau tampilkan untuk teman-teman semua. Oke, untuk yang pertama ini bahan bonsai program akar jenis waru India. Ini dulu dari budidaya turun cangkok sejempol tangan saya lakukan program pecah batang pembuatan alur dan pelukaan beberapa beberapa tahapan sudah saya lakukan lingkar batang ini kurang lebih sekitar kurang satu meter kurang sedikit Oke, okay, untuk yang kedua ini bahan bonsai, eh, uh, Singapura ya, ori sama juga dulu dari kecil juga. Dulu dari sejari, saya buat gaya ekspos akarnya agari saya lakukan pembuatan beberapa alur pengepresan cabang eh, batang utama di atas mempunyai cabang dua rencana sama pres lagi. ini untuk jenis tidak asing lagi vikes beringin kimeng dulu dari budidaya cangkok juga sejari saya lakukan beberapa tahap pecah batang terlihat sudah menutup ya untuk pecah batang tapi waktunya juga terlalu lama dari sejari sudah saya tempel cabang ke atas. ini jenis bahan bonsai saing simbur Vietnam dulu ini bahan dari Mas Dono yang punya galeri Nusantara eh, dari se untung rokok ini dulu ya sekarang sudah lumayan agak besar besaran juga agak sedikit lama ini dulu akarnya cuman satu dua tiga terus saya lakukan beberapa tahap potong punya anak cabang akar ini stylenya mungkin kedepannya belum eh, cabang satu dua tiga empat lima enam tujuh ini sudah saya cangkok ya ini sudah saya tanam saya stop untuk pembesaran cabangnya tapi yang satu ini masih saya loskan untuk pembesaran biar narik agak sedikit besar. Tapi saya lakukan tahap tidak langsung mepet. Saya kasih spasi agak tinggi dulu. Nanti bertahap saya akan turunkan perlahan perlahan biar tidak stuck ya untuk mata tunasnya seperti ini. Dan mulai tak cangkok. Kita lihat dari sebelah sana ya. mulai saya lakukan potong penuhkan pecahan akar stylenya mungkin belum ya nanti Yang ini beringin budidaya dari stek dari bujuan kecil-kecil saya stek dibak kemudian saya lakukan penggabungan Udah lumayan besar, tapi waktunya juga makan waktu yang lumayan lama ya, karena dari stek kecil-kecil sekian ini untuk waru sedikit unik mempunyai karakter daun warna kuning bergaris-garis. Ini waru wayang. Ini saya lakukan ternyata untuk waru wayang pecah batang untuk pembesaran penutupan lukanya agak lama. Mungkin untuk akar-akar yang besar seperti ini akan saya lakukan tahap pemecahan lagi biar rongganya tepat menutup. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini yang tanpa pecah juga. Saya bikin proses eh program. Yang satu ini tanpa pecah batang. Ini yang pertama kali saya tanam. sudah saatnya pemotongan akar membuat anak cabang akar yang sebelah sini ada beberapa yang sudah saya potong ada dua dua akar dominan perbesaran dendron ya ini untuk mempercepat besaran anak, anak cabang akar tidak asing lagi ini untuk uh, asam jawa ya dari semai biji ini hampir tiga tahun umurnya gaya ekspos akar neagari Waru India Ini juga sudah lumayan lama Dari sejempol tangan juga Untuk dinding groundnya Ini lingkarnya sekitar uh, 90 dulu Ngasih proses Pengerjaan pemaksimalan Untuk bawah merah dari budidaya juga saya cari saya lakukan ini tidak pecah batang ya saya lakukan penataan akar penanaman kemudian saya kasih alur sudah mulai tahap pecah akar pemecahan akar sudah nampak terlihat di sini dulu akar tunggal saya potong saya potong terlihat untuk enak cabang akar ini nanti tajuknya berat ke sebelah kanan ini saya pres saya tidak mau ambil risiko langsung saya sambung sambung sisip yang satu ini jenis Taiwan Mikro ya kalau daun muda terlihat lebar kalau daun tua dia mengecil sudah saya lakukan proses beberapa pengurangan pengepresan dan masih ada sedikit untuk pengelosan sampai full di atas masih tinggi sini tingginya sekitar 3 meter setengah lebih ya Nah, saya lakukan proses ini eh, dari cangkok juga saya tanam di polybag. Setelah itu, saya kasih tataan di bawah. Saya melakukan penguraian akar tanpa saya lakukan tahap seleksi akar. Nah, ini karakter untuk program akarnya sedikit natural. Saya ini kemarin cabang ya ke atas ini saya potong proses masih lumayan lama ini untuk memaksimalkan bawah Kita nanti ke sebelah sana ya, ke ujung sana ada beberapa bahan bonsai kimeng dengan program akar metode-metode yang saya belajar dari teman-teman juga nanti akan saya tunjukkan contohnya program akarnya seperti apa. Ada sekitar kurang lebih 70 bahan yang klimbong yang ada di sana, di dinding ground sebelah sana. di sini dulu ada sancang juga ya dari bahan budidaya stek dari jempol kaki tapi sudah diambil sama temen untuk yang kimeng mungkin sebagian besar eh, tidak semuanya untuk saya ambil gambar dan sebagai contoh untuk eh, program akar untuk bahan program keringin kimeng teknik-tekniknya semua pernah saya juga berbagi untuk teman-teman saya tahap pecahan akar enggak cabang akar ini untuk uh, contoh kumpulan uh, bahan bonsai full waru ekspos akar beberapa dari video ini sudah saya ambil juga ada mulai beberapa untuk uh, saya lakukan teguk pembongkaran dinding ground teknik-teknik sudah saya berbagi juga untuk teman-teman ini yang sedikit saya ekstrim saya tekuk patah tulangnya di tengah terus saya bikin alur sekalian baru Taiwan nih kita lihat yang sebelah sini yang belum saya lakukan tekuk ada beberapa di sana Ini yang belum saya lakukan tekuk karena akarnya masih kecil. Saya tunggu sedikit besar dan peningkatan kesuburan setelah nanti ini agak sedikit besar mungkin. Nah kira-kira sekian besarnya. Ini saya akan saya lakukan tekuk ekstrim. Ada beberapa yang sudah saya bongkar untuk dinding groundnya. nanti saya akan tunjukkan juga teman-teman untuk yang sancang masih kecil-kecil ya sancang soalnya saya dari budidaya semuanya dari turun cangkok punya sendiri sebagian ada ya dari teman nah di sini untuk deretan sancang sampai ujung sana saya buat pembatas ini dulu dari sepuntung rokok juga untuk budidayanya pas pemanenan penanaman saya juga sudah berbagi ini kemarin lurus ya lurus tegak lurus ke atas setelah subur saya tanam di sini <tuh> saya reposisi dengan mencondongkan ke sebelah kiri kita lihat ada berapa satu di sana, satu di sebelah situ, semuanya saya reposisi dengan eh, memiringkan sedikit batang utama, sengaja saya tutup. Dulu dari stek juga masih kecil ya, masih menunggu penutupan daripada uh, bekas potongan. Lumayan ya yang ini ya, tinggal nunggu sedikit nanti dipotong ini. Potong ini masih menunggu pembesaran juga. Kalau ini dari budidaya cangkok, ya, los pucuk masih los. Mulai saya tahap akar untuk menumbuhkan anak cabang akar ini juga. yang ini kemarin juga sudah saya ambil untuk videonya agak sedikit besar dari cangkok reposisi teknik cangkoknya saya bikin miring sekalian ini yang kecil-kecil ya saya sepuntung rokok dulu juga untuk budayanya bulu sancang saya bikin paling pinggir oke teman-teman uh, cukup sekian dulu dari saya di channel bonsai gembong tentunya di channel belajar bareng buat bahan bonsai dari nol budidaya kok mudah mudahan ini semua tadi menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk teman-teman semua sedikit uh, memberi masukan dan bermanfaat untuk teman-teman semua terus berkarya. Uh, cukup sekian dulu untuk teman-teman di video saya sebelumnya teknik-teknik dari uh, apa yang saya mampu saya bisa di ground sudah saya berbagi juga untuk teman-teman semua mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semua cukup sekian dulu salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh